beberapa bahan yang kebetulan ada di rumah dan saya persiapkan. Antara lain adalah ini daun bawang, telur, mayones. Ini saya punya kaldu jamur, tepung, saus. Nah, ini dia guritanya, air putih. Lalu saya punya margarin, ini bawang goreng dan fenesil. Oke. Nah. Masuk aja ya. Kita aduk bahannya. Yang pertama saya mau masukkan tepung terigu, masukkan sedikit saldo. Jangan terlalu kental kali, jangan juga terlalu encer. Ini udah bisa. Ini tuangkan adonan yang tadi kita buat. Thank you.